Ya salam. Bercerita tentang bintang dan faedah bintang. Bercerita tentang manusia, asal-usulnya dan juga umurnya. Bercerita tentang air yang diturunkan daripada langit. Semua diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia berpikir dialah Allah yang menurunkan daripada langit, maksudnya daripada awan, supaya kita melihat hujan turun ini. Jangan terburu-buru marah kalau hujan turun, basah baju aku. Ini Allah kasih turun hujan. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Jadi tak boleh marah kepada hujan. Yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Huwa huwallazi anzala minas samai ma'an. Dialah Allah. Mungkin kita tak suka turun hujan, mungkin kita basah nak pergi meeting, nak pergi jam, nak pergi ke tempat lain, jalan jam truk. Ini hujan kita seorang ke yang perlu? Itu di situ hutan perlu, binatang pun perlu, tumbuh-tumbuhan pun perlu. Kita berkongsi keperluan dengan air hujan, bukan kita seorang je yang perlu kepada hujan. Jangan pula kenapa turun hujan tak jadi majlis. Tak boleh cakap macam tu. Sejuta rahasia di sebalik turunnya hujan. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Kami keluarkan dengan turunnya air hujan itu nabat kulli syai. Tumbuh-tumbuhan daripada segala sesuatu. Mungkin dengan turunnya hujan yang kadang kita kondem, kita beli sayur, sayur itu tumbuh dengan hujan yang turun, yang kita kondem dengan hujan itu. Kita pun makan sayurnya, kita pun makan tembikainya, kita pun makan duriannya. Mungkin dengan hujan itu turun yang menjadikan buah-buahan itu tumbuh yang kita makan juga. Faham tu? Fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Kami keluarkan segala tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minhu khadiran. Dikeluarkan dengan turunnya hujan tumbuh-tumbuhan berwarna hijau sehingga tengok, wih, cantiknya pemandangan. Subhanallah, ya kan? Kemudian nukhriju minhu habban mutarakiban. Daripada satu tumbuh-tumbuhan akan ada di situ sekian banyak biji yang tumbuh satu. Bijinya ada sekian banyak. Untuk siapa kesemua itu? Ya untuk manusia. Adanya apa itu, pokok korma yang dahannya meninggi, ada yang rendah, dan juga ada sekebun-kebun daripada anggur, daripada zaitun, daripada delima yang menyerupai. Kadang-kadang pokok tumbuh anggur, anggurnya banyak dengan warna-warni. Ada anggur hitam, ada anggur hijau, ada anggur berwarna purple. Anggur warnanya beza, rasanya pun beza. Kadang-kadang dalam satu tangkai lebih daripada satu warna, satu rasa. Siapa yang menjadikan rasa ini hamid, masam, yang menjadikan rasa sebelahnya itu manis? Kadang-kadang satu buah memiliki sekian banyak rasa, awalnya masam, ujungnya manis. Ya salam. Kesemuanya adalah menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.